Jatan Ras di Treskrimum Polda Kalimantan Timur mengamankan 3 tersangka pencurian sepeda motor lintas kota berinisial BD, AP, dan UP. Ketiganya dibekuk di 2 lokasi berbeda. Tersangka AP dan UP diamankan di Samarinda, sementara BD diringkus di salah satu hotel di Balikpapan. Mirisnya, 2 dari 3 tersangka, yakni BD dan AP, merupakan bapak dan anak. Keduanya bahkan kompak saat menjalankan aksinya. AP bertugas sebagai pemantau, sementara sang bapak sebagai eksekutor. Para tersangka dikenal, pasalnya mereka lebih dulu membobol rumah korbannya menggunakan obeng untuk mengambil kunci sepeda motor. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 6 unit sepeda motor, 4 unit sepeda motor hasil curian di 4 kota berbeda, dan 2 sepeda lainnya milik para tersangka. Para tersangka beraksi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selain mencuri sepeda motor, tersangka juga mengambil laptop dan HP milik korbannya. Beliau sampaikan adalah bahwa pelaku ini bekerja di 4 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di mana selain mengambil roda 2, runmore, ini juga barang-barang elektronik kecil yang berharga juga diambil. Ada contoh laptop, kemudian handphone. Adapun TKP tambahan adalah di Penajam Pasir Utara. Jalur itu nanti adalah jalur pengungkapan. Keberadaan tersangka ini ada 2 di Samarinda, kemudian 1 di Balikpapan. Samarinda kita tangkap duluan, kemudian yang Balikpapan kita keler, dan ketangkaplah Bapak ABD ini di sebuah hotel di Balikpapan. Kemudian dapatlah 6 sepeda motor, yang 4 adalah syarat, 4 adalah BB hasil, yang 2 adalah sarana. Adapun cara kerja atau MO-nya adalah sama dengan yang disampaikan Pak Kasubdit Pemas. 2 orang anaknya dan 1 temannya sebagai pengawas lapangan, bapaknya sebagai eksekutor. Tersangka mengaku sepeda motor hasil curian dijual seharga 3,5 juta rupiah. Ya. Pak, Bapak ngambil motor di mana aja, Pak? Ya. Bapak ngambil motor di mana aja? Ada 6 biji. 6 biji. Itu ngambilnya di mana aja, Pak? Bisa-bisa. Di mana aja, Bi? Kota-kotanya? Di Samarinda 1, 20, sama pertengahannya Sengata Bontang, Sangat-sangat 3. Entar kota, Pak, ya? Bapak jualnya memang di PPU, ya? Jual apanya, Pak? Barang-barang motor itu? Bukan. Di Badak. Pak, motor dijual berapaan, Pak? Macam-macam, Pak. Ada yang 3 juta. NMAX-nya 3 juta setengah. Oh, 3 juta, 3 juta setengah, Pak. Ketiga tersangka dikenakan pasal pencurian disertai pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.